Ekspektor, siap goyang ria. Tarik ma. Gendangnya kulit lembu, dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Dangdut suara gendang, rasa ingin berdendang. Terajana, terajana, ini lagunya, lagu India. Ini lu banget ya? Hah? Ini lu banget ya sih? Apa? Dikata sumpah. Bunda Maya ya kan? Gila, dua bait pertama gua suaranya Judika banget. Openingnya Judika banget tadi. Gua merem, bener-bener yang mana? Bisa bayangin Judika. Judika banget. Itu line pertama. Tera itu, bukan tera, yang opening, tera, ya, openingnya tuh gimana? Opening. Iya gitu ya. Tera jana. Oh! Wow, Judika banget. Warnanya Judika parah. Itu namanya Batak Pride. Hidup Batak Horas. Batak thank you, Pride. Thank you, Bunda. Iya, mana fansnya Igor Siombing? Love you. Iya, biasanya gini nih jujur ya. Biasanya kalau kayak untuk orang kayak Igor ini kan dia gila banget. Jiwa rocknya tuh tinggi banget. Itu sebenarnya mempunyai kesulitan sendiri untuk menaklukkan lagu dangdut ya. Tapi karena ini dibuat aransemen seperti ini. Ini benar-benar Tigor tuh bisa menaklukkan lagu ini dan membuat lagu ini jadi miliknya Tigor. Beneran. Karena biasanya susah. Rocker tuh punya penjiwaan yang sudah sangat rock tuh kalau dikasih melodi dangdut tuh agak rada enggak terlalu bisa ya, menerima. Agak lah. Susah menerima dan ada butuh waktulah untuk bisa menaklukkannya. Tapi Tigor nih mungkin karena basicnya orang Batak banyak juga senandung-senandung Melayu yang pernah dibawain, jadi dia agak lebih gampang dan gue suka aransemen ini dibuat seperti ini, teriakannya keluar, konsepnya asik. Thank you, Bang. Iya, benar-benar aku menikmati Terajana versi ini, karena ini kan sebenarnya Terajana ini banyak sekali versinya, ada koplo, ada dangdut, ada yang rock kayak gini mungkin agak jarang dan mungkin salah satunya dipunyai Ekspektor tahun ini dari Igor Siombing. Yes. Thank you, Bang. Buat aku malam hari ini mantap banget, Horas mantap Medan. Horas, maju Horas, terus. Horas. Bang Tigor. Siap, Bang. Lu tahu kenapa gue pakai baju kayak begini dong, ya kan? Lu tahu? Yes, exactly. Gue udah ngerasa bahwa lu udah memberikan yang terbaik dan walaupun tema kali ini kita harus bawain lagu yang
mungkin Bang Tigor gak terlalu menguasai, tapi benar kata Bang Judika, Bang Tigor tuh bawain lagu Terajana dengan untung ada Melayunya ya. Untung ada Melayunya. Jadi kayak benar-benar menjiwai banget gitu. Buat gue. Thank you Bang. Buat gue pribadi, lu tetap kesayangan gue, kecintaan gue Nafisa, tapi lu kesayangan gue. Yeah. Thank you. Aduh gitu ya. Okay. Kenapa sih gak bilang kecintaan juga, kesintaan gitu loh. Tapi aku tuh khawatir sama Melo, memang si Doi ini anti masuk angin ya. Tapi dipakai lagi aja biar gak beneran masuk angin. Gue jujur aja gue rada kagum sama dia karena gue baru pakai ini baru kayak beberapa jam tapi kayak gue harus kayak... Udah mulai agak gak enak udah badan lumayan, ya. Udah mulai agak gak enak badan ya. Lumayan gak enak badan. Tapi Bang Tigor tetap konsisten dengan udelek kemana-mana gitu kayak menurut gue. Crop top sama kayak. Satu lagi loh yang gue ya. Suka tuh dia cueknya tuh dapat di lagu ini. Jadi ya. dia tidak, karena lagu ini kan kalau kita pikirin notasinya tuh kan sangat. Pernah aku melihat na. Itu benar-benar dihilangin, benar-benar masuk ke rumah yang baru, aransemen yang baru. Dia benar-benar jadi versinya dia gitu. Walaupun ini kan sama-sama dikerjain oleh Elo dan juga dari Ben. Oh, menurutku dia bisa eksekusi dengan. Tapi jujur aja, waktu kita mau milih-milih lagu, gue udah tahu banget dan persis kata Bunda Maya dan Vidi, gue pengen Terajana karena gue pernah denger Judika sering banget lumayan bawain lagu Terajana. Jadi please, boleh gak sih gue minta Judika nyanyi Terajana sama Bang Tigor? Yeah, boleh. Please. Kenapa ini kayak jadi tema gue? Please. Sama Batak. Gue gak terlalu bangga dengan orang-orang Batak. Orang Batak tuh suaranya gila-gila. Batak keren Pride. Banget. Batak Pride. Batak Pride. Please. Gue selalu bangga sama Batak. Tidak mau nih. Ayo. Terajana. Sadari udah. Oh ya udah. Hilang dong. Ini telat dong. Hilang. Gua kan gak bisa setengah-setengah. Ini baru mau joget kan. Ada tepuk tangan buat Bang Judika dong sama Bang Tigor. Ini pinggulnya baru mau goyang tadi. Baru jempol. Thank you Jajes yang sudah gabung sama kita. Tapi ini jujur ya Bang Tigor ya. Ini jarang-jarang banget rocker ternyata juga bisa terinspirasi sama seorang Ayu Ting Ting penyanyi dangdut. Ini serius Bang. Betul, saya bangga dengan Ayu Ting Ting. Walaupun yeah. Sebenarnya secara basically saya tidak terlalu sering dengar lagu dangdut. Tapi buat saya Ayu Ting Ting itu udah multi talent. Dari seorang penyanyi dangdut, jadi seorang comedian, yeah. Entertaining. So she has a great, many talented. Multi talenta banget ya Bang. Yes, lagu betul. Ayu yang paling abang tahu, yang paling abang suka yang mana? Saya suka satu lagu. Alamat palsu. Sikat omone.
Kemana, 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 ku harus mencari kemana, kekasih tercinta tak tahu di mana, lama tak datang ke rumah, ke sana kemana. Emang keren. Keren emang. Emang keren. Jadi, keren abang kita. Jadi. Buat semua fans Tigor Siombing. Kalian harus vote Tigor harus Siombing vote Bang terus. Tigor banget. Bang Tigor. Gak hanya Bang Tigor yang tahu Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting juga tahu Bang Tigor. Kita lihat serius. Aja ini. Serius. Wow. Oh iya. Kita lihat aja ini, ada videonya ini. Coba. Halo Bang Tigor, sukses ya untuk penampilannya di X Factor Indonesia. Tetap keren dan semoga jadi juara. Hey, thank you Ayu. Thank you juga. Buat supportnya. Oke, jangan hanya Ayu Ting Ting aja yang support Bang Tigor, tapi kamu juga harus voting untuk Bang Tigor sebanyak-banyaknya ya. Semua sekali lagi tepuk tangan untuk Tigor. Hi X-Fellas, jangan lupa dukung saya Tigor Siombing. Dengan vote sekarang juga. Caranya, buka aplikasi RCTI Plus, scroll dan pilih banner vote X-Factor Indonesia. Pilih saya Tigor Siombing dan vote sebanyak mungkin. Akan ada 3 kali kesempatan vote gratis setiap harinya. Thank you guys. X-Fellas, penasaran dengan peserta X-Factor lainnya? Yuk nonton di official YouTube channel X-Factor Indonesia. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share juga ya.